Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Guru lagi. Hari ini kita akan membahas PSBB di Malang Raya berkaitan dengan kendaraan bermotor. Daripada gabut seperti orang ini, mari kita menonton video ini. Hari ini merupakan PSBB pertama di Malang Raya, meliputi Batu, Malang, dan Kabupaten Malang. Kendaraan yang keluar masuk di perbatasan harus melewati prosedur PSBB. Baik kendaraan roda 2, mobil, maupun motor, dan kendaraan lainnya. Nah, ini adalah Anda memasuki PSBB Malang Kota, kendaraan berplat nomor luar Malang. Di stop. Mungkin kita lagi proses nih. Ketika kita bertemu dengan polisi, tidak perlu risau atau gundah gulana. Dienjoy saja seperti video ini. Kita ikuti saja peraturan yang telah ditetapkan untuk PSBB Malang Raya ini. Jangan sampai seperti bapak-bapak yang satu ini. Mas ini kesalahannya, nggak pakai helm. Dua-duanya nggak pakai helm. Mereka mau dagang, mau bayar juga maksimal. Setelah saya cek, saya suruh ngasihkan nomor HP, mereka marah-marah, bentak-bentak saya. Dah, silakan. Sampean yang marah loh, Pak. Aturan untuk motor roda 2 yaitu wajib masker dan sarung tangan. Sekali lagi bagi Anda yang melewati checkpoint, mohon mematuhi peraturan-peraturan PSBB Malang Raya ya. Oke, kita memasuki Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Terlihat ada beberapa polisi di sini yang menjaga. Nah, ini kita masuk ke Terminal Landung Sari. Seperti tadi, di Terminal Landung Sari terdapat papan-papan tulis ya, atau banner-banner di tengah jalan untuk pengecekan. Seperti kita lihat di kanan jalan, ada bapak polisinya untuk melihat suhu tubuh. Kemudian sini banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh pak polisi yang bekerjasama dengan TNI dan juga di Sub Kota Malang. Karena memang daerah ini adalah daerah perbatasan dari Batu ke Malang atau sebaliknya. Kami menyarankan agar warga tidak keluar rumah jika tidak dalam keadaan darurat. Dan kami menyarankan agar Anda tidak membuat orang lain kesal, seperti tingkah kucing berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Mari kita dengarkan nasihat orang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak lah, dan adik-adik semua ya, kalau seluruh Indonesia, jangan lupa di rumah aja ya, karena kita sedang mengalami bencana virus corona. Ingat sanaklah, kalau tidak berkepentingan sanaklah jangan keluar ya, apalagi bergabung-gabung. Oh my god. Wow.